god, nice, bro. What's up? Okay. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Lo, bro, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, World Championship itu udah selesai, bro, CODM 2022 ya. Dan pemenangnya adalah Tribe Gaming, bro, tim dari Amerika, dan turnamennya juga di Amerika. Apakah tuan rumah memang selalu menang? Aku nggak tahu sih, bro, ya. Oke. Dan juara satunya kemarin itu, bro, berhasil mendapatkan sekitar hampir 11 miliar ya. 10 miliar lebih lah, bro, ya. 700 ribu dolar ya. Ya pokoknya segituan lah. Itu gede banget sih. Kalian kalau dapat uang segitu mau dipakai buat apa, bro, ya? Juara satunya segitu. Dan prize pool-nya totalnya itu sekitar ya 1.700.000 dolar, bro, atau sekitar 26 miliar lebih lah, bro, ya. Wah, lumayan banget, bro, ya. Tapi sangat disayangkan sih, bro, tim Ocha gagal dan semua tim perwakilan Indonesia gagal, maksudnya dua tim dari Indonesia gagal untuk memperebutkan World Championship ini, ya. Sangat disayangkan sekali. Tapi gak apa-apa, bro, ya. Masih ada kesempatan lain nanti, oke. Nah, kali ini, bro, Oce mau mereview gunspeed yang dipakai Tectonic, ya. Itu kan yang menang tuh si Tribe, bro. Nah, Tribe Gaming ini. Lululululu. Bisa ngomong ternyata. Kilonya, bro. Wow, Oce kaget sih itu. Tiba-tiba ada suara, bro, ya. Jadi, ada player dari Tribe yang pakai senjata tuh benar-benar jarang dipakai oleh tim lain, bro, ya. Bahkan tim negara kita sendiri itu kayak udah jarang banget, bro, ya. Dia pakai kilo 141, men, ya. Di saat orang lain pakai Krik 6, ya, senjata Krik 6 AR yang meta menurut Ocha, nah, dia tuh pakai kilo 141 dan killnya itu banyak banget, bro. Dia Ocha tontonin kemarin, ya, bisa dapetin kill banyak, bahkan pernah sampai kill 40 lebih di turnamen pakai kilo 141, ya. Dia itu player jauhnya, bro, ya. Ntar Ocha review gunsmithnya dan Ocha juga bagiin racikannya. Yuk, let's go, bro. Ocha mau ke training mode dulu, kita tes deh, ya. Kayak gimana sih? Kayaknya sih berat, ya. Ocha liatnya sih berat ini attachmentnya. Oke, bro, Ocha sudah di dalam training mode. Kilo 141. Oke. Oh iya, bro, berat. Sebenarnya ini tidak cocok buat gameplay Ocha, ya, tapi cocok buat kalian yang player support, player jauh, player ngendok, player yang suka mantek. Nah, itu cocok banget, bro. Oke. Karena ini lumayan berat. Yang suka nunggu-nungguan ini cocok sih, ya. Recoil-nya juga mantep banget sih, lurus banget, bro. Kita coba jauhnya. Itu sakit juga, bro. Sakit loh ini, bro, ya. Kena yang badan berapa sih dia? 29. Wow, 4 hit sih. Kalau misalnya kalian kena leher ke atas tuh sampai pala itu bisa 3 hit aja, bro. Dan ini fire rate juga lumayan, bro, ya. Sebenarnya ya kilo ini gak kalah banget sih sama kriknya, bro. Buktinya aja si Tectonic ini bisa make, bro, ya. Dan sampai menjuarai World Championship CODM, bro. Gokil. Yaudah, yuk, let's go. Ocha langsung pakai cranket, bro. Kita bantai-bantai musuh-musuh menggunakan gunsmith dari Raja Kilo 141 ini, bro. Ocha sebut dia Raja karena ya dia berhasil menjuarai pakai kilo, bro. Gokil gak sih? Yo, bro, Ocha udah di dalam game. Let's go. Dan Ocha sudah siapkan juga 50 GS, bro, ya. Karena orangnya pakai 50 GS juga, bro. Wow, gokil juga nih, bro. Well, best, bro. Apa coba? Maafkan Ocha, bro. Aku tekan mati lagi. Mati lo, the best kan? Mati lagi dia, bro. Oke, the best. Mantap.
Mantap, bro. Udah terjiwa, coy. Let's go, bro. Hai. Oke, ma bro. Nice. Oke. Wow, oce dibokong. Oh my god, dasar kamu, Nana. Nice, good job. Mantap, bro. Hai. The best, bro. Oke, blur roce habis. Good job. Oh, enak ya. Asli loh. Kalian harus pakai sih attachment ini mah, bro. Wah, apa sih tuh orang? Ih, nice banget nih. Ultinya mah, bro. Ucap kesal sekali dengan ulti itu. Bisa oke lah. Nice. Oke, the best ini mah, bro. Mana musuhnya? Dia akan muncul di sini. Oh, mantap. Oh, yo eh, dapat saja mah, bro. Weh, oh, kagetin aja tuh orang. Wah, astagfirullahaladzim. Kalem, kalem. Nice. Good job. Weh, musuhnya mana, weh? Ya sampai mereka injek, bro. Oh my god, nice, bro. Injek dong, astagfirullahaladzim, bro. Pokoknya harus membantunya. Pokoknya harus bantu injek juga deh. Oke. Mati lo. Good job, bro. Good job, bro. Dasar temanku ini tidak mau nginjak mah, bro. Tolong jangan sampai kalah, teman-teman. Nice. Jangan lupa diinjak. Waduh, kocak dilempar begituan. Najis banget mah, bro. Wah, parah sih, parah men, parah weh. Nice. Wah, nggak ada yang mau nginjak. Wah, aku nge-lag. Wah, aku nge-lag mah, bro. Oh, aku nge-lag. Tidak bisa. Aduh, kenapa sih nge-lag nih? Ya Allah. Udah mantap-mantap padahal Niki Locha nih. Bah,
jadi bokong. Ayolah, jangan sampai kalah bro. Gue kill gue udah dewa kali nih. Double. Wah, dibaca kocak. Ini orang Irfan ada aja idenya mah bro ya, asli dah. Idenya tuh super. Ujap. Ujap bro. Jangan biarkan mereka masuk. Oke. Ocha sampe nge-lag-lag gini mainnya tuh. Delay banget bro. Oh my god. Nge-lag banget. Tuh masih bisa nge-kill nge-lag gini. Mantap mah bro, mantap sekali, mantap. Mana lagi musuhnya? Mantap. Ini rada ngeselin sih ya. Oke, temen yang ngeselin, musuhnya juga ngeselin. Tapi jelek-jelek enak banget. Cya lumayan banyak loh jelek mah bro. The best memang. Penocha sampai 7000 tanpa hardline. Wah nih gokil sekali ini memang nih. Terus 141. Kita benar-benar gak boleh ngeremehin senjata nih mah bro ya. Lumayan lah 60 kill ya. Ya lumayan sih ya. Tim Ocha masih belasan. Wah masih ada yang belasan loh ya. Tim musuhnya tukang injek juga. Ya mantap lah. Kita main lagi mah bro. Yuk. Yuk mah bro. Ocha udah di dalam game. Let's go. Nih, BTW Ocha juga nyiapin pistol 50G sama bro atau nih Desert Eagle ya. Karena ya dia juga pakai di, apa 50G di lototnya mah bro. Jadi kita pakai juga lah. Ada orang mah bro ternyata di situ. Let's go mah bro. Weh mati Ocha. Mati lagi. Kena flash bro maksudnya. Enak banget ya. Enak lah langsung headshot. Mantap cuy. Kita jadi support mah bro. Ocha kasih tahu gameplay ala-ala player support. Mantap. Wow, Ocha mati. Tetap santai, apapun yang terjadi. Aku tahu kamu dari sana. Waduh, ngeri sekali itu dia. Mati lo. Enak banget ternyata emang bro. Kita tidak boleh underestimate ini senjata lo ya. Wah, pistol juga oke. Nice. Mana lagi musuhnya mah bro? What? Nice. Gokil, enak sekali bro. Wah itu kaget Ocha tadi, temen Ocha dia mati sama ulti ya. Kena pistol dia mah bro.
Apa itu weh? Aduh, tiba-tiba ada ulti pula. Kaget aja. Mantap. Mantap. Sakit kan, bro? Mantap. Di atas juga ada dong. Bocah tidak tahu itu mah, bro. Mantap. Wait, 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 wait. Jangan, jangan mati, jangan mati. Ya, mati. Mantap, bro. Pistol juga enak, bro. Ya! Oh iya, ada ulti lagi loh. Itu ngeselin banget, mah, bro. Go, 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 go. Ya, mati aja. Come on, bro. Waduh. Nice. Mati. Wih, gila pistol gue. Kan main, bro. Dibokong lagi, Ocha. Keras kan? Bukan main. Bukan main. Pakai pistol ini. Lawannya pro player juga ini mah, bro, ya. Gokil. Tapi ya tetap lah Ocha penangnya. Ini menurut kalian gimana mah, bro? Kilo 141 ini terbaik tidak? Menurut kalian gimana? Ya, oke, okay, mah, bro. Menurut kalian gimana mah, bro? Kilo 141 di season ini ya. Ternyata masih menggokil ya, walaupun waktu itu sempat kena nerf ya, kalau 141 ini ya, dan digantikan senjata lain, mah, bro. Yuk nih, gun special attachment ini, mah, bro, ya. Nih, tactical suppressor, MAB standard barrel, long shot, ranger full grip, dan yang terakhir large extend magazine B. Ini sih bukan attachment Ocha banget sebenarnya, mah, bro, ya. Ocha tuh biasanya tuh benar-benar pakai ya no stock lah gitu ya. Ini perk long shot, man. Oh my god. Ya, ya enak sih, yuk enak. Tapi misalnya role kalian tuh yang suka maju-maju, tapi tetap maksa pakai kilo, ya Ocha saranin sih ke no stock aja gitu ya. Perknya diganti no stock mah, bro. Menurut Ocha, ya biar scope cepet, movementnya juga lumayan ya kan. Ya, oke, kan gitu aja untuk video kali ini, mah, bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, mah, bro, ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM, langsung aja follow Instagram @kitajublin. Di sana enggak hanya ada CODM tapi ada akun game lainnya yang pastinya kalian mainin juga sih harusnya, mah, bro, ya. Oke, atau kalian pengen rank legendary tapi enggak ada waktu, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in. Nanti bisa dijoki di sana, oke? Yuk, see you, mah, bro. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.